إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, malam ini insyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita dalam bahasan kitab Hilyah Talibul Ilmi, perhiasan penuntut ilmu, perhiasan penuntut ilmu agama. Maka malam ini insyaAllah kita akan masuk kepada pasal yang kedua tentang metode menuntut ilmu. Tentang metode menuntut ilmu. Sebelum kita baca apa yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa di antara sunnah Nabi SAW yang sangat ditekankan di bulan Muharram ini adalah berpuasa pada tanggal 10 Muharram, yang dikenal dengan istilah puasa apa? Asyura. Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, pernah ditanya, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abu Hurairah, ditanya tentang keutamaan puasa Arafah. Maka kata Nabi SAW, yukaffiru as-sanatin. Puasa Arafah mengampunkan atau menghapuskan dosa 2 tahun, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Kemudian beliau ditanya tentang keistimewaan puasa Asyura. Maka Nabi SAW menyebutkan yukaffiru sanatal madiyah. Puasa Asyura itu menggugurkan dosa 1 tahun sebelumnya. Sekarang kita tanggal berapa Muharram ini? Berapa Muharram? 9. Nah, Nabi SAW juga dalam hadis yang saya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abdullah bin Abbas, ketika Rasulullah SAW diberitahu oleh sahabat-sahabatnya bahwa orang-orang Yahudi juga berpuasa pada tanggal 10, maka kata Nabi SAW, in kana al-'amul muqbil, kalau sekiranya aku bertemu
dengan tahun depan, aku hidup tahun depan, yaitu bertemu lagi dengan bulan Muharram. Kata Nabi SAW, la asumanna tasi'. Maka aku benar-benar akan berpuasa pada tanggal 9. Aku benar-benar akan berpuasa pada tanggal berapa? 9. Tujuannya adalah untuk mukhalafatul yahud, menyelisihi orang-orang Yahudi. Maka ada 3 bentuk puasa Asyura ini. Yang pertama tanggal 9 dan 10 dan 11. 9, 10, 11. Ada tanggal 9, 10. Ada tanggal 10 saja. Ada 3. 9, 10, 11 ini sebagaimana riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, berpuasa pada tanggal 9, 10, 11. Kemudian kalau enggak 9, 10, ya, kalau enggak berpuasa pada tanggal 10 saja. Namun alal umum, secara umum, berpuasa di bulan Muharram ini sangat dianjurkan. Karena Nabi SAW mengatakan afdalus siyami ba'da syahri Ramadan siyamu syahrillahil Muharram. Seafdal-afdal puasa, seutama-utama puasa setelah berpuasa di bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Maka perbanyak puasa. Bukan berarti kita berpuasa satu bulan penuh, karena diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW tidak pernah berpuasa satu bulan penuh selain di bulan Ramadan. Akan tetapi dianjurkan untuk memperbanyak apa? Puasa. Tapi sekarang kita akan masuk kepada pasal yang kedua yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Hilyah Talibil Ilmi tentang metode belajar menuntut ilmu agama. Para penuntut ilmu harus mengetahui cara, metode agar mereka sampai kepada tujuan mereka, yaitu ilmu agama, menjadi seorang ulama, seorang yang alim. Bukan serampangan di dalam menuntut ilmu, mengikuti hawa nafsu. Kalau kita mau jadi ulama, kalau kita ingin meraih ilmu, maka tuntutlah ilmu tersebut sesuai dengan metode, cara yang telah dicontohkan oleh para imam-imam kita terdahulu. Bukan hanya bermodalkan apa? Semangat. Akan tetapi kita juga harus tahu jalannya mana yang mesti kita tempuh, caranya bagaimana yang mesti kita lakukan agar kita sampai kepada tujuan yang mulia, yaitu ilmu agama. Banyak orang, atau ada sebahagian orang yang menuntut ilmu bermodalkan hawa nafsu, bermodalkan semangat. Akan tetapi dia tidak menempuh jalan yang pernah ditempuh oleh Al-Imam Syafi'i, ditempuh oleh Al-Imam Al-Bukhari, ditempuh oleh imam-imam lainnya. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi, karena dia hanya bermodalkan semangat, sekian lama dia menuntut ilmu, akan tetapi dia tidak kunjung sampai kepada tujuan tersebut, yaitu ilmu, menjadi seorang yang alim. Kerjaannya baca kamus, hafal kamus. Bahkan Mahmud Yunus itu rasanya belum lengkap menurut dia. Dia tambahkan lagi. Dia ambil dari kamus Al-Munawwir, yang tebal lagi, Al-Munawwir. Dan dia mampu duduk berjam-jam di atas kursi, di belakang meja. Terus kamus saja. Yang terjadi tahu apa? Saya enggak ingat apa 5 atau 7 tahun dia di DU. Dia di DU. Dan juga enggak bisa memahami diktat, enggak bisa baca kitab. Enggak dapat memahami apa yang disampaikan oleh para ulama, para masyayikh. Bisa, cuman pemahamannya sangat sedikit sekali. Ini tahu kenapa? Karena dia meninggalkan thariqatus salaf di dalam menuntut ilmu. Jalan, cara yang diajarkan oleh
salaf terdahulu di dalam menimba ilmu agama. Akhirnya dia enggak sampai-sampai. Nah, maka oleh karena itu Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita di pasal yang kedua ini tentang metode belajar. Beliau mengatakan, menukilkan perkataan para ulama, "Man lam yutqinil usul hurimal usul." Siapa yang tidak menguasai dasar-dasar ilmu, siapa yang tidak menguasai dasar-dasar ilmu dengan baik, maka dia pasti akan gagal meraih ilmu tersebut. Siapa yang tidak menguasai dasar-dasar ilmu dengan baik, usul, masalah usul atau ilmu usul dengan baik tidak dia kuasai, maka dia pasti gagal meraih ilmu tersebut. Artinya apa? Kita di dalam menimba ilmu agama, yang pertama kali kita kuasai apa? Usul, masalah usul. Dalam masalah akidah, dalam ilmu akidah ada usulnya. Dalam hadis ada usulnya. Dalam fikih ada usulnya. Yang ditulis oleh para ulama, yang dikenal oleh para penuntut ilmu dengan istilah mutun, matan, intisari ilmu. Ini dulu yang kita kuasai, dasar ilmu dulu, dasar-dasar dari masing-masing cabang ilmu. Jangan langsung menyerang kepada ilmu yang luas dari masing-masing cabang. Artinya, jangan langsung memulai membaca kitab-kitab yang tebal. Mulai dulu dari kitab-kitab yang mungkin beberapa lembar yang ditulis oleh para ulama. Ya. Makanya kalau kita lihat para penuntut ilmu di Timur Tengah atau enggak usah jauh-jauh Masjid Nabawi, itu mereka di awal belajar mereka menguasai usul, menghafal dulu, menghafal ilmu dari kitab-kitab kecil yang ditulis oleh para ulama. Betul-betul dia kuasai dengan baik. Sehingga makin lama mereka akan naik, makin lama akan naik, makin lama akan naik. Terus ilmunya makin lama akan berkembang dan berkembang dan seterusnya. Jadi yang pertama kali kita kuasai adalah apa? Usul. Kemudian beliau menukilkan lagi perkataan ulama salaf, "Man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah." Siapa yang terjun atau menginginkan ilmu sekaligus, siapa yang menginginkan ilmu sekaligus, dia menginginkan ilmu itu sekaligus, langsung dia dapat, langsung dia peroleh, langsung dia raih, zahaba anhu jumlah, maka ilmu itu pun akan hilang darinya sekaligus pula. Kalau dia mau ngafal, dia langsung mau ngafal semuanya. Oke, dia hafal semuanya, juga akan hilang darinya apa? Semuanya. Pernah enggak di antara kita yang ngafal? Ngafal banyak karena pengen dapatnya sekaligus banyak. Hilangnya juga dari kita apa? Sekaligus semuanya. Enggak ada yang tinggal. Artinya kalau kita menginginkan ilmu, carilah ilmu tersebut atau ambillah ilmu tersebut sedikit-sedikit. Ya, sedikit-sedikit. Jangan sekaligus langsung kita kuasai kemudian apa? Enggak berapa lama setelah itu yang kita kuasai tadi hilang juga secara sekaligus dari kita. Makanya ulama dahulu seperti Al-Imam Az-Zuhri, salah seorang ulama besar, imam besar dalam bidang hadis. Al-Imam Az-Zuhri, ya, seorang imam besar dalam bidang hadis. Beliau pernah mengatakan, "Innama jama'na hadzal ilma bil hadis wal hadisain au bil mas'alah wal mas'alatain." Ketika beliau telah menjadi seorang imam besar, rujukan kaum muslimin dalam ilmu agama, beliau mengatakan, "Sesungguhnya kami mengumpulkan ilmu ini, ilmu agama yang luas dan banyak ini," kata dia, "kami kumpulkan dari satu hadis, dari satu hadis atau dua hadis."
satu atau dua, atau dari satu masalah atau dua masalah. Tidak sekaligus mereka kuasai, tapi dari satu hadis atau dua hadis, atau dari satu masalah atau dua masalah. Sampai ilmu tersebut mereka kumpulkan dalam jumlah yang sangat besar. Makanya menuntut ilmu gak boleh tergesa-gesa di dalam menuntut ilmu. Tidak boleh apa? Tergesa-gesa. Ya. Kemudian beliau mengatakan, Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala, "Izdihamul ilmi 'inda sam'i madallatul fahm." Terlalu banyaknya ilmu yang didengarkan mengacaukan pemahaman. Terlalu banyaknya ilmu yang didengarkan mengacaukan apa? Pemahaman. Artinya kita kalau mau mendengarkan ilmu, dengarkan satu-satu, fahami satu-satu. Jangan sekaligus kita dengarkan kemudian kita berusaha untuk memahaminya, enggak akan pernah paham. Ini akan mengacaukan apa? Pemahaman kita. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, Syekh mengatakan perlu pembangunan landasan dan pondasi untuk setiap bidang ilmu yang engkau pelajari dengan menghafal kaedah, kemudian ringkasan ilmu tersebut di bawah bimbingan seorang guru yang ahli, bukan belajar secara autodidak, tetapi terus menerus menjalani proses belajar secara bertahap. Jadi kunci menuntut ilmu itu, Bapak Ibu sekalian, ini diingat baik-baik, adalah menuntut ilmu secara bertahap, berangsur-angsur, sedikit-sedikit. Dari mana dasar metode ini? Dasarnya dari firman Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ini. Dasarnya dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 106. Al-Isra ayat berapa? 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Qur'anan faratnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila." Kata Allah Azza wa Jal, Al-Quran itu telah kami turunkan secara sekaligus kepada Nabi atau secara berangsur-angsur? Saya mau tanya. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi sekaligus dari Al-Fatihah sampai Anas atau berangsur-angsur? Berapa lama? Berapa lama Al-Quran itu? 23 tahun, jangan bingung ya. Berapa lama Al-Quran turun? Tuh, Al-Quran yang terdiri dari 6.000 ayat lebih itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jal kepada Nabi selama 23 tahun. Berapa? 23 tahun. Ya. Allah turunkan kepada Nabi SAW Al-Quran yang merupakan kitabul ilmi atau masdarul ilmi. Al-Quran itu adalah kitab ilmu, sumber ilmu. Yang belajar ilmu agama, dia harus belajar ilmu dari Al-Quranul Karim. Kalau dia belajar ilmu agama tidak dari Al-Quran, maka yang dia temukan hanyalah kesesatan. Karena sumber ilmu itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Kami turunkan kepadanya Al-Quran, kata Allah Azza wa Jal, secara berangsur-angsur. Tujuannya untuk apa? Agar engkau bacakan kepada manusia perlahan-lahan. Agar engkau bacakan kepada manusia secara apa? Perlahan-lahan, pelan-pelan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami benar-benar menurunkan Al-Quran bagian demi bagian. Artinya sedikit-sedikit. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla mengatakan, kami turunkan kepadamu Al-Quran berangsur-angsur, tujuannya apa? Untuk menguatkan hatimu dan agar engkau siap menerima Al-Quran. Coba kalau Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi SAW yang terdiri dari 6.600 ayat lebih, diturunkan sekaligus kepada Nabi, Nabi kuat gak? Atau Nabi kuat? Taib. Ketika Nabi sampaikan kepada umatnya sekaligus, umatnya kuat gak? Gak akan kuat.
Jangan buat. Makanya dari sini Bapak Ibu sekalian, Allah pun telah mengajarkan kepada kita cara belajar, meletakkan dasar di dalam menimba ilmu agama, yaitu dengan mempelajarinya secara berangsur-angsur, bertahap-tahap, berbagian-bagian, bukan sekaligus. Ya, bukan sekaligus. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya coba, ada orang yang berusaha untuk menghafal Al-Quran dengan hafalan yang cepat. Habis itu coba dihafal Al-Quran sekaligus seluruhnya dalam waktu yang singkat, kecuali yang dirahmati oleh Allah ya. Habis itu coba buktikan hafalannya, apakah masih tetap Al-Quran yang 30 juz itu bersamanya, atau karena dia telah menguasai Al-Quran itu sekaligus dalam waktu yang singkat, akhirnya Al-Quran pun hilang darinya sekaligus. Coba buktikan. Berbeda dengan orang yang menghafal Al-Quran pelan-pelan, tentu hafalannya jauh lebih apa? Lebih kuat daripada orang yang menghafal Al-Quran sekaligus dalam jumlah yang sangat banyak. Dan para ulama mengatakan, metode di dalam metode menghafal, semakin sedikit kadar yang dihafal, semakin lengket di kepala kita. Itu kaedah di dalam menghafal. Semakin sedikit kadar yang kita hafal, itu akan semakin lengket di mana? Di kepala. Tapi semakin banyak yang kita hafal, semakin banyak pula yang hilang dari kepala. Sedikit-sedikit. Makanya saya pernah sebutkan di sini, kalau enggak salah ya, Al-Quran terdiri dari 6.600 lebih ayat. Kalau kita sehari ngafal satu ayat, kata saya, sehari satu ayat, enggak usah dua ayat, enggak usah tiga ayat, sehari seayat, kita akan selesaikan Al-Quran itu insyaallah ta'ala selama 18 tahun. Berapa tahun? 18. Kalau sehari satu ayat. Saya mau tanya, hafal Quran dalam waktu 18 tahun itu biasa atau luar biasa? Hah? Pernah kebayang gak? Kebayang gak kalau dulu dari kecil kita dibina oleh orang tua kita seperti itu? Cuman ya, segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah pasti ada hikmahnya, dan itu berdasarkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang luas. Gak boleh kita sesali. Kalau dulu umur 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun kita udah dihafalkan sehari seayat, sehari seayat, sehari seayat, 5 atau 6 tahun tambah 18 tahun umur berapa? 24 tahun kita sudah hafal Al-Quran. Masjid Ubay ini kesulitan gak cari imam? Hah? Tinggal gonta-ganti aja. Gak akan ada masjid yang kesulitan cari imam. Ya cuman ya itu masalahnya, semangat kita nggak ada, ya perjuangan kita terhadap agama ini pun lemah. Coba kalau dari sekarang kita pupuk untuk bersemangat membaca Al-Quran. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW, nggak usah muluk-muluk, satu hari satu. Satu hari berapa? Satu. Berarti setahun berapa hadis? 360 hadis. Itu kalau disandingkan dengan anak UIN, kira-kira ada gak anak UIN yang hafal 360 hadis? Itu kalau satu hari satu. Gak usah muluk-muluk, kebanyakan Ustaz, beratan Ustaz satu hari satu. Tayyip, gak usah kita muluk-muluk. Satu minggu satu, setahun berapa hadis? Satu minggu satu, setahun berapa hadis? 52 hadis. Kita udah berapa tahun nih yang kita lewatin sekarang? 50, 40, 30, 30, 40, 50. Itu udah berapa hadis? Coba kalau satu minggu satu kali 10 aja berapa hadis? 10 tahun maksudnya. 520 hadis. Cuman masalahnya kembali lagi kepada tekad kita, perjuangan kita, keseriusan kita di dalam beragama. Makanya saya selalu sampaikan kepada jemaah, Umar pernah mengatakan, ajibtu lijaldil fajir wa ajzil mu'min. Aku heran, kenapa orang fajir, durhaka,
sombong, kafir, itu sabarnya terhadap dunia minta ampun luar biasa. Sementara orang mukmin yang yakin sama surga, yakin sama neraka, yakin sama kehidupan akhirat, lemah sekali. Mau bukti? Saya kalau nyebutin bukti ini malu saya. Tiger Woods, atlet apa itu? Golf. Pegolf dunia. Dia bisa sampai ke tingkat nomor satu dunia sebagai pegolf. Jangan lihat dia sekarang nomor satu, lihat proses dia sampai ke tingkat nomor satu. Setiap hari ya, mukulin 1000 bola golf. Berapa? Ada yang pemain golf di sini? Bang Mas? Enggak ada yang pemain golf di sini. Ya. Yeah. Apa? Stick ada? Main golf ada. Main golok ada ya, golok enggak? Stick golok itu berat apa ringan itu? Berat, bolanya berat apa ringan? Berat. Jangan dikira enggak capek dia mukulin 1000, capek. Cuman ketika dia mukul 10-15 dia capek, dia istirahat. Istirahat enggak kayak kita. Kita capek baca Al-Quran setengah halaman capek, istirahat kemudian enggak apa? Kalau dia enggak, udah istirahat bentar, dilanjutin lagi. Pokoknya setiap hari berapa? 1000 bola. Coba kalau kita di dalam beragama seperti itu, capek baca Al-Quran 1000 ayat ya, capek baca Al-Quran 1000 ayat, istirahat kemudian lanjutin lagi. Atau capek baca Al-Quran 100 ayat, lanjutin lagi, istirahat, lanjutin lagi terus. Kira-kira kita akan menguasai Al-Quran ini atau enggak? Kita akan menguasai Al-Quran. Cuman masalahnya kita enggak serius dan enggak sungguh-sungguh di dalam beragama. Ya. Dibutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa agar kita bisa sungguh-sungguh di dalam memegang agama ini. Itu baru satu contoh yang saya kasih. Belum lagi contoh-contoh berikutnya. Pemain bola. Ini rata-rata banyak yang suka bola ya. Ronaldinho. Jadi pemain dunia. Tahu jadi pemain dunia, dia dapat penghargaan nomor satu pemain dunia dan seterusnya, dapat pemain termahal di dunia. Itu dia dalam sehari belasan jam bersama bola. Belasan jam, mungkin tidurnya juga dengan apa? Bola. Kalau kita tidur dengan apa? Nih kita tidur dengan ini. Sampai udah capek baru gitu. Itulah atlet dunia, atlet Indonesia. Atlet Indonesia. Mungkin yang pecinta badminton, cuman saya dapat beritanya cuman yang perempuan. Susi Susanti, pemain badminton ternama di tanah air ini. Itu tahu main badminton berapa lama sehari? 6 sampai 8 jam sehari. Mukulin bulu ayam itu. Nah, kita di dalam beragama buat ngaji aja beberapa menit aja kita enggak kuat. Buat duduk pegang Al-Qur'an aja kita enggak kuat. Makanya Umar mengatakan ajib tulijal dil fajir wa ajzil mu'min. Aku heran ngelihat kesabaran orang fajir yang begitu sangat luar biasa dan lemahnya orang yang beriman di dalam berusaha. Ya. Tapi kita lanjutkan. Beliau mengatakan Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, ada beberapa hal yang harus engkau perhatikan dalam mempelajari setiap bidang ilmu. Ini langkah-langkah yang beliau sebutkan per poin. Ada beberapa hal yang harus engkau perhatikan dalam mempelajari setiap bidang ilmu. Yang pertama, menghafal kitab mukhtasar. Mukhtasar itu maksudnya kitab ringkasan setiap bidang ilmu. Menghafal kitab ringkasan dari setiap bidang ilmu. Contoh nih misalkan Cabang ilmu akidah. Apa saja kitab mukhtasarnya, kitab ringkasannya? Ada al-usul as-salasah. Ada usul salasah. Ada al-qawaidul arba', ya. Kemudian ada
Kitabut Tauhid, ya. Kemudian ada Kasyfus Syubuhat. Ini kitab-kitab yang tipis, kecil. Nah, usahakan hafal itu. Hafal itu. Cuman kalau sekarang mungkin ya, Allah a'lam. Ketika usia kita udah lanjut nih, usia udah mulai lanjut ya. Waktu menghafal sudah apa? Udah lewat, udah berlalu. Udah lewat dan udah berlalu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Saya pernah sampaikan itu kepada salah seorang syekh. Ketika saya mengatakan, "Syekh, saya mau ngafal kitab ini, saya mau ngafal kitab ini, saya mau ngafal kitab ini." Dia berikan nasihat. "Kitab apa yang kamu hafal?" Saya bilang, "Kitab hadis yang kesahihannya disepakati oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Seperti misalkan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Ada lebih kurang sekitar 2000 hadis. Atau ngafal kitab misalkan Bulugh wal Maram fi Ahadisil Ahkam, tentang hadis-hadis hukum syariat. Lebih kurang juga 2000." Kata beliau, "Nanti kau hafal, nanti kamu hafal tuh kitab, habis itu kamu apain? Kamu lupain," kata dia. "Fase menghafal udah lewat," kata dia. "Menghafal itu mana anak kecil di sini? Anak-anak umur 6 tahun, ya, 7 tahun. Itu fase orang penuntut ilmu menghafal." Makanya kita kalau lihat para ulama di dalam menghafal Al-Qur'an, saya mau tanya. Para ulama menghafal Al-Qur'an ketika udah tua atau ketika dia masih kecil? Masih kecil. Rata-rata, bukan berarti ada juga yang enggak hafal Al-Qur'an kecuali setelah dia berusia tua. Ada. Tapi kebanyakan para ulama hafal Al-Qur'an sebelum mereka masuk usia baligh, sebelum usia 10 tahun atau usia 15 tahun mereka udah selesai Al-Qur'an. Kalau sekarang kita hafal, kita hafal kemudian kita apain? Lupakan. Sekarang ini kata Syekh, kau baca buku, kau pahami. Tentang apa? Tentang masalah-masalah kekinian seperti apa? Yang ana yakin kita semua tahu, dakwah salaf ini ditentang oleh banyak orang, dikatakan sesat karena kita mengikuti akidah salaf dalam tauhid rububiyah, dalam tauhid uluhiyah, dalam tauhid asma was sifat. Nah, kita lihat gitu. Kemudian kebanyakan orang-orang di negeri kita ini mengatakan yang ahlus sunnah wal jamaah itu yang sebenarnya adalah siapa? Orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sementara yang ahlus sunnah wal jamaah yang sebenarnya adalah siapa? Mereka yang mengikuti Al-Quran dan sunnah menurut siapa? Pemahaman sahabat. Nah, kita kuasai itu. Bagaimana para ulama terdahulu membantah akidah-akidah Asy'ariyah, akidah-akidah Maturidiyah. Kita pahami satu-satu. Bukunya mungkin agak tebal, iya, cuman pahami, baca, pahami. Kuasai. Ada yang enggak tahu, tanyakan kepada ustaz, tanyakan kepada orang yang tahu. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, seperti kitab-kitab yang tadi kita sebutkan, Al-Usulus Salasa, Al-Qawaidul Arba', kemudian Kasyfus Syubuhat, Al-Usulus Sittah, kemudian Kitabut Tauhid. Ini kitab-kitab kecil, itu usahakan baca. Ini kita semua udah selesai baca itu atau belum? Gak usah baca kitab yang besar, baca aja tuh kitab-kitab yang kecil yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Al-Usulus Salasa, Al-Qawaidul Arba', Kasyfus Syubuhat, Al-Usulus Sittah, Kitabut Tauhid. Baca ulang lagi. Sampai Allah benar-benar memberikan pemahaman kepada kita. Ini langkah yang pertama kata Syekh Bakar Abu Zaid, menghafal kitab-kitab apa? Mukhtasar. Ini makanya anak-anak kita agar mereka bisa menjadi ulama, bimbing dia. Kita mungkin enggak bisa lagi, kita yang bimbing. Caranya bagaimana? Kalau di Timur Tengah atau orang-orang dulu, mereka kalau mau anak mereka jadi ulama, mereka serahkan kepada siapa? Kepada ulama juga. Diantarkan, diserahkan kepada ulama. "Wahai imam, ini anak saya. Wahai alim, ini anak saya. Tolong ajarkan dia ilmu agama. Tolong bimbing dia di dalam menuntut ilmu agama." Kalau sekarang mungkin caranya mungkin dengan apa? Menyekolahkan anak kemana? Ke pondok-pondok sunnah. Dan kemudian
Dari tahun ke tahun tingkatan ilmunya meningkat, 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 kemudian sampai dia melakukan rihlah, perjalanan menuntut ilmu, mungkin entah ke Saudi, entah ke Mesir, entah kemana-mana, ke Yaman dan sebagainya. Masukkan anak ke pondok. Ya, masukkan anak ke pondok. Taib yang kedua, cara kata beliau, yang kedua, setorkan hafalan tadi kepada guru yang ahli. Setorkan hafalan tadi kepada siapa? Guru yang ahli. Ada di antara kita yang berusaha menghafal itu sendirian. Saya mau tanya, jujur ya, siapa yang pernah menghafal sendirian? Enggak nyetor, ada? Malu ya? Siapa yang enggak pernah menghafal? Berarti semuanya pernah menghafal ya? Ditanya siapa yang pernah menghafal, enggak ada yang kata. Tapi siapa yang enggak pernah menghafal? Berarti menghafal semua. Kita kalau menghafal sendirian, ya pokoknya saya mau menghafalnya sendirian aja Ustaz. Enggak usah disetor. Ana yakin karena ana juga pernah keluar dari situ ngafal sendiri gitu. Kita kalau ngafal sendiri, hafalan kita jalan di tempat. Itu aja. Iya apa enggak? Iya kata ibu-ibu. Hafalannya itu aja, dapat itu lagi enggak beranjak ke hafalan yang baru. Tahu kenapa? Karena enggak ada guru. Kita kalau mau ngafal dan hafalan kita terus bertambah dan bertambah, cari satu orang guru, setor sama dia. Apa aja yang mau kita hafal dari ilmu ini? Kita mau hafal Quran, cari guru Al-Quran. Setiap hari setor. Kita mau ngafal kitab hadis, cari guru yang ahli dalam bidang hadis agar kita juga bisa bertanya. Setorkan ke dia hadis. Hadis misalkan hadis Arba'in Nawawi. Itu hadis Arba'in itu usahakan dihafal oleh setiap muslim dan muslimah. Hadis Arba'in Nawawi 40 hadis, 42 hadis. Itu jangan sampai kita enggak ngafal. Kitab yang sangat luar biasa sekali. Dan Syekh Abdul Razak sudah merasakan bagaimana keajaiban dari mengajarkan 40 hadis ini. Ya, 42 hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi. Karena Imam Nawawi mengatakan, siapa yang memahami kitabku ini 42 hadis yang aku pilih dari ribuan hadis. Hadis Nabi ada berapa? Hadis Nabi itu bukan puluhan, bukan ratusan, tapi ribuan, bahkan puluhan ribu hadis Nabi. Beliau pilih, disaring sama Imam Nawawi, dari puluhan ribu hadis menjadi 42 hadis, yang hadis-hadis yang beliau sebutkan itu yang disebut oleh para ulama. Agama Islam tegak di atas hadis ini. Hadis ini adalah separuh ilmu. Hadis ini adalah sepertiga ilmu. Hanya hadis-hadis yang dipuji oleh para ulama karena kandungannya, itu yang beliau pilih dari sekian banyak hadis. Makanya Imam Nawawi bilang apa? Di mukaddimah kitab Arba'in Nawawi itu, siapa yang mentadabburi hadis-hadis ini, kemudian dia fahami, dia kuasai dengan baik, maka dia akan melihat keajaiban-keajaiban yang sangat luar biasa. Dan ini sudah dirasakan oleh Syekh Abdul Razak sendiri. Ketika saya mendengarkan durus beliau dalam bahasan hadis Arba'in Nawawi, ketika beliau berdakwah ke Afrika, beliau cuman menetap di Afrika sekitar beberapa minggu hanya untuk menjelaskan Arba'in Nawawi. Ketika beliau dakwah, orang-orang di sana mendatangi Syekh kemudian mengatakan, wahai Syekh, di sini banyak orang-orang yang melakukan kesyirikan, banyak khurafat, banyak perbuatan bid'ah, banyak ini penyimpangan, kesesatan dan sebagainya. Kata Syekh Thayyib, yang penting kita dakwah. Nah, di kajian orang-orang itu datang. Karena yang datang nih Syekh dari Saudi. Mereka datang. Padahal mereka melakukan kesyirikan, melakukan khurafat, melakukan penyimpangan, melakukan perbuatan bid'ah dan seterusnya. Syekh membantah perbuatan mereka seluruhnya dari hadis Arba'in Nawawi. Dan ketika beliau akan kembali menyelesaikan kitab tersebut, ribuan orang bertaubat dari apa yang telah mereka kerjakan. Ribuan. Terbayang oleh kita itu, hanya dengan 42 hadis. Aku kuasa itu hadis Arba'in Nawawi. Berapa lama kita menguasain Arba'in itu? 42 hadis itu berapa lama? Mikir ya. Iya, harus dipikirkan maksudnya kapan nih kita mau mulai hafalnya gitu. Itu yang harus dipikirkan, jangan berapa lama ya gitu.
Itu kalau kita sungguh-sungguh sebulan selesai enggak 42 hadis. Kitabnya cuma segini nih, Arba'in Nawawi. Tipis kayak buku saku. Ana enggak minta sebulan. Satu minggu satu. Berarti setahun selesai Arba'in. Seperti ini kita belajar. Menuntut ilmu bertahap. Cobalah, kita udah berapa lama ngaji? Udah berapa lama duduk menimba ilmu? Apa yang sudah kita dapat? Saya pernah bertanya kepada salah seorang jemaah Masjid Sunnah di Pekanbaru ini. Saya gak usah sebutkan masjid. Ya, pokoknya Masjid Sunnah dan termasuk ya masjid besar, pengajian setiap hari ada di situ. Saya tanya tentang hadis aja, tentang sholat, tentang enggak bukan permasalahan-permasalahan yang lain, yang jauh, tentang sholat aja. Saya tanya tentang ayatnya, dalil tentang wajibnya sholat. Dalil tentang wajibnya sholat dari Al-Quran, dari sunnah, tahu gak? Ini aja dulu nih, rukun Islam, rukun iman, pakai dalil. Bukan hanya sekedar tahu rukun Islam ada berapa. Rukun Islam ada berapa? Ada 7. Berapa? Ini ditanyain diam semua. Rukun Islam ada berapa? 5 apa 6? 5 ya. Rukun iman? 6. Gak kebalik ya. Nah itu aja kuasain itu. Pakai dalil semuanya. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kuasain. Apa makna syahadat la ilaha illallah? Ini kalau saya tanya sekarang, apa makna kata makna syahadat? Kata syahadat itu artinya apa? Apa kata syahadat? Makna syahadat itu artinya apa? Hah? Enggak, saya tanya kata makna kata syahadat aja dulu. Hah? Pengakuan yang kayak gimana? Ya pengakuan yang kayak gimana? Taib. Orang kafir dia mengaku, dia ucapkan la ilaha illallah. Dia mengakui la ilaha illallah. Tapi dia tidak mengimaninya. Apakah syahadatnya diterima? Dia ucapkan pengakuan secara lisan tapi tidak diyakini oleh hatinya. Apakah syahadatnya bisa diterima? Nah ini saja kita kaji. Udah bisa atau belum? Makanya saya selalu bilang sama jemaah, enggak usah muluk-muluk, kita enggak usah muluk-muluk dalam mengaji. Rukun iman, rukun Islam udah selesai, rukun iman selesai. Kemudian apalagi yang kita butuhkan di dalam hidup ini yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun masalah-masalah besar, masalah-masalah yang lain, maka kita serahkan kepada para ulama, pada para ustaz. Enggak usah jauh-jauh, tafsir surat Al-Fatihah udah selesai atau belum? Al-Fatihah itu yang kita baca setiap rakaat sholat. Dan mungkin ya, saya enggak tahu, tapi mudah-mudahan diubah ini enggak ada. Mungkin ada di antara jemaah yang belum hafal terjemahan surat Al-Fatihah. Kalau saya tanya mungkin malu ya. Mungkin sementara dia udah baca Al-Fatihah itu 30 tahun, 40 tahun, tapi terjemahannya dia enggak tahu. Kemudian pelajaran yang ada di dalam surat Al-Fatihah dia enggak tahu. Tafsirannya kayak gimana dia enggak tahu. Subhanallah. Makanya itu yang dinasihatkan oleh para ulama, oleh syekh di sini, belajar itu dari ilmu-ilmu yang apa? Kecil aja dulu. Enggak usah kita muluk-muluk. Ustaz, ana Arba'in Nawawi kekecilan, Ustaz. Bukhari, Ustaz. Bukhari kalau kita Arba'in aja belum selesai tiba-tiba baca apa? Bukhari. Enggak kuat gitu. Bertahap. Paham ya? Tapi waktu habis. Ya, waktu habis. Ya, kita salat dulu insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.